Di, ini ada baju suster tergeletak di sini. Hah? Ada baju suster? Di sini bukannya sudah kosong sejak lama. Ini aku ambil ya bajunya. Jangan! Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Wah, layangannya pada bagus-bagus. Duh, apa Andi bisa bikin yang oke juga ya? Gimana Andi? Kamu yang kebagian bikin layangannya, sudah jadi belum? Jangan malu-maluin tim reply lo. Malu? Huh, kamu pasti bangga. Di, kok buat kayak gini? Sensitif tahu? Hah? Bukan itu ya, ini kuntilanak. Eh? Kuntilanak dari Hong Kong. Aduh, tahu gitu aku aja yang buat. Eh, ada Andi sama Rizky. Hai Bono, ikut festival layang-layang juga ya? Iya dong. Wih, itu layangannya unik banget, kayak bentuk pesawat tempur. Bukan Bon, ini kuntilanak. Ini rambutnya, bajunya putih. Jelas banget, masa gak ngerti sih? Oh, iya sih. Tapi kayaknya ya, masih mending ini deh Bon dibanding punyamu. Untunglah ada si Bono. Layangan tim reply gak jadi yang terjelek. Oh, bukan. Ini tadi nemu, nyangkut di pohon. Layangan punya tim warganet mah, yang itu tuh. Balik aja, Andi. Mumpung belum banyak yang tahu itu layanganmu. Enak aja. Itu kamu sama Bono aja yang oon gak bisa lihat layangan artistik. Lah. Layangan kalian terbang tuh. Tidak. Itu bentuknya apa? Rudal tahu. Bukan ya pesawat. Haleluya. Dasar orang-orang lakan dan desa, berdekat tahu bentukan seni high class. Perhatian para peserta dan pengunjung, tolong ya, itu layangan siapa jelek terbang-terbang sendiri. Kalau sampai mengotori area ini bakal kena denda 500 ribu loh. 500 ribu? Wes, relakan aja, Di. Mumpung gak ada yang tahu itu punyamu. Cepet balik. Ayo cepet pergi dari sini. Oh, itu punya tim replay. Tuh, Andi sama Rizky tuh. Ayo, ketahuan. Itu ternyata punya Rizky dan Andi ya. Cepat ambil atau bayar 500 ribu. Anjir, ketahuan. Ih, awas kamu, Bono. Lumayan, mengurangi saingan. Aduh sial, masuk ke gedung bekas rumah sakit, lantai 2 lagi. Males ah kesana, itu kan gedung angker. Ya nggak usah, nggak apa-apa sih, tapi kamu yang bayar denda 500 ribu. Ayo cepet ambil. Ayo cepetan sebelum gelap. Tunggu woy. Gile, seremnya. Ya wis, kita langsung ke lantai 2. Eh, Dik,
Ini bukannya rumah sakit yang dulu ceritanya terkenal angker itu ya? Wis, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Iya loh, Ndi. Ini bukannya yang terkenal akan hantu suster itu loh. Suster apa itu ya? Ingat gak kamu? Enggak. Masa sih gak inget? Jadi begini ceritanya. Dulu di rumah sakit ini ada lift yang rusak. Jadi pintu liftnya sering macet, buka tutup sendiri. Sejak kita kerja di sini, lift ini sudah macet-macet kayak gini kan ya? Terus waktu itu ada suster yang lagi bad mood karena baru putus sama pacarnya. Pas masuk ke lift rusak itu, seperti biasa, pintunya ngadat. Dia akhirnya tendang-tendang tuh pintu. Dan akhirnya terjadi kecelakaan mengerikan. Tubuhnya kegencet pintu lift. Semprol! Dibilangin gak usah cerita, malah full story suster gepeng. Hah, iya itu bener, suster gepeng. Hah, udah ayo cepet, itu tuh layangannya diambil. Udah mulai gelap juga, malah makin serem tahu. Baik tuan. Ndi, ini ada baju suster tergeletak di sini. Kayaknya kalau layang-layang kamu dipakein baju ini, lebih cocok deh. Jadi nggak kelihatan kayak rudal. Hah? Ada baju suster? Di sini bukannya sudah kosong sejak lama? Ndi, kok diem sih? Ini bajunya sudah ada efek-efek darahnya lagi. Cocok loh buat tema hantu layangan. Riz, ayo pergi aja. Ini aku ambil ya bajunya. Jangan. Lego. Kelewatan, itu pintu ke tangga. Tadi ada di sana. Cepat, masuk ke lift itu aja. Semoga masih bisa. Itu setan yang mendekat. Dia berhenti ngejar. Jangan-jangan dia takut kesini. Dulu matinya kan kegencet lift. Untung liftnya masih beroperasi. Cepat turun sebelum dia berubah pikiran. Setan cemen takutnya sama lift. Ayo tangkap kita kalau bisa. Maaf suster gepeng, jangan kejar-kejar kita lagi dong. Ini aku balikin suntikanmu ya. Akhirnya berhasil lolos. Pokoknya setelah sampai lantai bawah, kita langsung lari keluar dari rumah sakit ini. Iya Ndi. Sorry, tadi aku panik. Kayaknya salah pencet deh. Kenapa kau cuma aku kenal sama orang kayak gini ya Tuhan? Ini lantai paling atas. Kita langsung turun lagi apa gimana ya? Gimana ya? Bingung juga. Kalau liftnya berhenti di lantai suster gepeng tadi, gimana? Ya udahlah, turun aja. Pasti suster gepeng tadi sudah kapok ganggu kita karena aku suntik. Tekan liftnya, Ndi. Tolongin, Ndi!
itu cepat. Wah, ternyata ini udah paling atas. Gimana ini turunnya? Kita sembunyi ke belakang situ aja. Aduh, anginnya kenceng lagi. Sampai layang-layangnya ini mau terbang terus. Aduh, mataku. Aduh, layangannya lepas, Riz. Apesnya, aduh. Bakal kena denda ntar. Oke, semua layang-layang sudah dinilai ya. Sekarang saatnya menentukan siapa pemenangnya. Eh, layangan gak jelas sana itu belum dinilai. Oh iya, itu punya tim reply, Andi dan Rizky. Oh iya ya, sampai kelewatan. Bisa jadi itu kan yang menang. Tiba-tiba sekarang berbentuk suster gepeng. Jenius banget tim replay. Bahkan layangannya bisa bersuara sama bergerak. Ternyata mereka tadi bangun strategi biar dianggap remeh. Menunggu momen yang tepat supaya bisa membuat kejutan secara maksimal. Hebat sekali tim replay. Kalau masih ada trik lainnya, segera dikeluarkan ya. Kita mau mengakhiri acara karena sudah masuk waktu sholat isya nih. Allah. Gile, bisa nyala. Niat banget dikasih lampu LED. Untung ya, Riz. Tadi tiba-tiba suster gepeng yang hilang. Jadi kita bisa keluar dengan selamat. Iya, tapi kenapa ya? Kok tiba-tiba dia berhenti ngejar? Nah, ini dia tim reply. Selamat ya, kalian sudah menang juara pertama dan dapat grand prize 10 juta. Lah kok nggak salah kita menang? Udah diem, terima aja. Oh, iya, terima kasih. Makasih, makasih. Tahu gak, itu layang-layang aku yang buat loh. Hebat, Andi. Emang canggih layangan suster gepeng punyamu. Iya dong. Gimana? Layangan suster gepeng? Iya, nih aku balikin. Makanya, hati-hati kalau nerbangin. Jangan sampai lepas. Andi, kamu di mana? Nggak kesini duitnya buat aku semua loh.